Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan bagaimana mengganti background dengan menggunakan software Adobe Photoshop CS3 yang paling sederhana ya. Pertama kita buka file yang akan kita ganti backgroundnya. File open. Kemudian kita pilih fotonya misalnya. Kita ambil fotonya kembarannya Stephen William ini. Nah, kali ini kita akan mengganti background warna biru ini menjadi warna merah. Jadi biasanya kalau di dinas mengumpulkan foto resmi itu background warna biru biasanya digunakan untuk kelahiran genap, tahun kelahiran genap. Kemudian background warna merah itu untuk tahun kelahirannya ganjil gitu, karena saya genap maka biru. Kita akan menggantinya menjadi merah. Caranya sama seperti tutorial sebelumnya, yaitu kita edit dulu agar ini bisa diubah-ubah. Double klik pada background di sini, double klik agar menjadi layer. Sudah bisa diedit. Kemudian kita sorot sesuai dengan pola yang ada di gambar ini. Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, klik kanan pada lasso tool ini, klik kanan maka akan muncul pilihannya. Kita bisa menggunakan polygon lasso tool ataupun magnetic. Untuk polygon ini kita memberikan titik, beberapa titik, jadi kita harus banyak klik. Kalau magnetik ini sudah menyesuaikan dari gambar tersebut. Karena di sini perbedaan background dengan perbedaan objek itu sangat jelas, kita akan lebih mudah menggunakan magnetic lasso tool. Dengan magnetik ini kita hanya satu klik aja. Kemudian ini kita arahkan saja mengikuti foto, gambar foto. Jadi ini sudah tanpa klik. Nah, kecuali sudah di ujung gini ya, harus diklik. Harus hati-hati di gambar yang objeknya sangat kecil ya. Ini saya tidak terlalu jeli atau tidak terlalu rapi. Kalau ingin lebih rapi lagi, ini gambarnya harus di zoom dulu baru di selection, nanti akan lebih rapi. Nah, sudah terseleksi. Ini yang diseleksi adalah gambar yang di dalam atau gambar objeknya, sedangkan kita ingin mengganti gambar, mengganti background warna biru, berarti kita harus menyeleksi kebalikannya. Berarti ini harus dibalik. Caranya klik kanan, pilih select inverse. Ya. Nah, di sini maka yang terseleksi adalah kebalikannya, yaitu selain objek atau gambarnya. Tinggal kita memberikan warna pada background ini dengan kita bisa pakai brush tool ya, ukurannya disesuaikan, kemudian warnanya diganti dengan merah. Nah, di sini kita bisa memberikan warna
perang api ya, kita bisa pakai magic guento. Kita zoom dulu biar lebih sini. Atau quick section tool. Ya, ini mungkin tidak terlalu rapi ya, karena hanya sebagai contoh saja. Kalau kita ingin lebih profesional, maka caranya adalah kita zoom dan disortir lebih jeli dari warna-warna yang terlewat seperti ini. Mengganti background ini biasanya dipakai di editing foto, tapi sebenarnya tidak hanya di pas foto ya, tapi bisa mengganti background dari foto close up yang kita inginkan. Misalnya foto close up diganti dengan background pemandangan dan lain sebagainya, bisa kita edit seperti itu. Oke, demikian, tinggal kita save gambar ini, file save as, kita ganti formatnya dengan JPG. Di sini kita bisa mengatur resolusi atau kualitas gambarnya, minimal adalah high. Ini bisa dilebihkan lagi, tapi high itu sudah cukup. Oke, okay. Oh, sudah tersimpan di. Oke, demikian cara mengganti background atau warna background dari biru menjadi merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.